Yo kawan, ketemu lagi bersama saya di channel Bani Pai Coyo. Gimana kabar kalian kawan? Semoga kalian baik-baik saja, selalu dilancarkan rezekinya, selalu diberi kesehatan, dan selalu diberi kesuksesan. Amin ya rabbal alamin. Cuaca hari ini kawan sedikit mending-mending gimana gitu. Soalnya tadi pas mau berangkat udah hujan gitu. Waduh. Tapi hujannya kecil, banyak temannya. Tadinya saya mau bawa mau pakai Ninja 250, tapi tahu sendiri kondisi di Kota Bandung kalau pakai knalpot racing itu pada ditilangan ya. Jadi tadi sempat mau pakai tapi ragu gitu, nggak sepenuh hati. Ah, lebih baik saya pakai CB aja nih, si biasa, si Aerox. Soalnya kalau pakai yang motor satu lagi, ih gila. Pak polisinya lagi galak-galak, saya nggak berani pakai knalpot racing. Soalnya banyak teman-teman saya ya pada dirazia gitu, padahal lagi bukan operasi. Sekarang Kota Bandung darurat knalpot kawan, dan coba-coba pakai knalpot racing main ke Bandung. Emang sih itu masih pro kontra ya, antara apa ya, pihak Pak Polisi harus menilang dengan apa, ada alat ukurnya katanya, ya pengukuran uji suara yang dimiliki Dinas Perhubungan. Dan juga tetap aja itu mah katanya knalpot berisik, bukan standar. Padahal berisik itu berisik yang gimana dulu, karena itu berisik yang sesuai nama temang rupa suarana. Tapi kan kalau sekelas 250 ke atas, menurut saya pribadi itu enak didengar gitu ya, menurut saya kawan ya, atau ngaramek ya. Ya begitulah. Ya sekarang kita ngevlog santai-santai aja kawan. Saya juga lagi banyak kerjaan, jadi motor yang itu nggak keurus, ini apalagi belum diservis, abis pulang apa, pulang sebelum touring ke Pangandaran, pulang touring ke Pangandaran masih belum diservis kawan. Jadi tidak lama benang lolar nah ya teman salama si Aerox ya tuh. Ya kayaknya mah lolor lah masih PT. Soalnya ada suara-suara gitu, kayak guk-guk gitu. Orang kayaknya mah teman.
apa? Sekarang hari posisinya hari Senin di akhir bulan November. Ya, dan besok tanggal 1 gajian, kawan. Kita apa? Servis CD ini sama si Jagur satu lagi. Tapi balik lagi ke yang tadi, masalah knalpot. Ya itu tadi, tadi saya mau ngevlog-ngevlog santai pakai yang Ninja 2.5. Cuman ya itu tadi saya ragu, ya pasti dia tilang sih, tapi emang itu risiko sih, harusnya diambil. Si bapak rusuh, kayaknya pengen ke air, hampir crash. Si selamat bapak. Hari Senin pasti macet gitu loh, bukan macet, jalan pada padat. Karena mungkin mulai hari ya. Oh, kan macet ini biasa nih di kantor imigrasi. Ya sok padat ya. Oh, lagi, ibu petugasnya lagi senam heula, olahraga heula. Sebelum beraktivitas olahraga heula sana. Asli enakeun kieu si B. Balirat gitu, terus ada suara-suara gitu sampai sebesarnya kayak ini. Dah lama pisan atuh nggak di servis, aduh karunya hampur aja. Oh, sekalian suka ada yang nanya nih, udah lewat DM atau Kang, sok ngumpul di mana? Di KFC Setiabudi Tara. Kan motovlogger. Ya saya jawab. Saya motovlogger tapi tegaul gitu. Motor kayak apa tuh? Hanya aerox. Ya saya belum bukan belum sih. Ya nggak mau saya. Maksudnya saya motor vlogger juga untuk apa? Untuk ya arsip saya gitu, arsip disimpan di YouTube gitu. Saya bukan youtuber-youtuber yang kayak motor vlogger di Bandung itu, yang kebanyakan motornya pada wah gitu ya, pada sebutan. Nah, ya mungkin beda-beda cara. Saya cuman kegiatan saya pergi, saya pergi ke kantor, saya kemana ya, saya di apa direkam gitu ya, itu hasilnya saya disimpan di YouTube. Jadi ya saya kalau disebut motovlogger enggak juga, youtuber ya enggak juga, meskipun saya sudah ada iklannya, sudah ada penghasilan dari YouTube, alhamdulillah berkat doa dari teman-teman dan dukungan dari teman-teman. Tapi ya saya belum menggeluti banget gitu, karena saya masih sibuk banyak kerjaan. Ya mungkin teman yang tadi pertanyaan itu ke saya, mungkin dia sering mungkin main ke apa, ke tempat motovlogger Bandung di apa KFC Setiabudi. Terus lagian saya emang saya suka apa, suka ngedit, suka mendokumentasikan. Soalnya di kantor saya sering disuruh atasan saya apa, dokumentasi foto-foto kegiatan kerja gitu. Jadi kebiasaan ke sehari-harinya gitu.
ya saya kenapa nggak dicoba gitu. Kegiatan saya sehari-hari saya apa, rekam, saya video gitu dan disimpan di YouTube gitu kan. Kalau di HP pasti penuh tuh. Jadi intinya saya ya ya motovlogger bisa lah. Gimana teman-teman lah nganggapnya kumah kawin lah. Cuman ya saya mah kalau ditanya suka main ke tempat ngumpul motovlogger setiap hari minggu gitu, San Mori. Saya belum pernah sih, karena saya paginya nggak San Mori, saya paling apa, tetap olahraga. Saya kebetulan olahraga juga ya supaya badan sehat lah, jarang sakit. Jadi saya kegiatan Sabtu Minggu itu di hari libur saya paginya olahraga ya, latihan bareng bela diri gitu, seputar MMA gitu. Jadi saya ditanya sama yang lewat nge-DM itu, Kang pernah sok ngumpul di KFC Sidabudi motovlogger unggulnya? Saya jawab yang enggak gitu, belum. Saya karena Sabtu Minggu paginya saya ada kegiatan, saya bukan ngelatih bela diri ya, ngasisinin kakak saya gitu, pelatihnya kakak saya, cuman saya juga masih belajar ya, cuman gitu. Jadi saya paginya nggak bisa apa, San Mori atau gitu. Paling kalau saya touring saya siap ayu aja. Yang terakhir kan kita touring ke Bromo ya kawan. Ih gila, itu perjalanan ke Bromo tuh luar biasa. Sungguh pengalaman saya touring pertama kali jauh itu ke Bromo. Gila, benar-benar pengalaman yang mengesankan bagi saya. Dari perjalanan, dari kondisi motor, dari kondisi badan, kita harus fit benar-benar. Nih, kawan, ada mobil mewah, ada mobil Ferrari itu B1200. Wah, dipakai di kota Bandung mah macet kan, pasti overheat. Ya balik lagi tadi, ya perjalanan ke Bromo tuh sangat lelah, sangat lesu, tapi asik ya pengalamannya, nggak kan? Wah, juara pokoknya nama Aslina. Insya Allah tahun depan kita mau ke Bali. Kenapa kita pakai motor? Ya kita pengen mencoba kan, kata orang mau capek-capek sama ke motor, pesawat aja. Yang ngomong itu belum pernah ngalamin touring gimana rasanya, kebersamaan kita makan satu, makan bareng, kopi segelas dibagi-bagi. Wah pokoknya mah yang belum pernah touring, sok rasakan touring sama teman-temannya. Wih, kebersamaan juara pisan, kamar hotel berbagi, wah nikmat bukan nama. Saya kawan, terima kasih sudah menonton video saya, like, men-share, subscribe, sugar si kalian bertambah kawan, dan kalian amin ya rabbal alamin. Ceyo.